Ada sesuatu yang berbeda pada malam hari ini. Karena biasanya saya memakai pakaian dalang. Kali ini saya sebagai mafia. Saya adalah mafia dari Jogja. Mafia patok. Saya nggak suka nembak, tapi saya sukanya matok. Hati-hati. Saya melindungi yang namanya bandar narkocak. Jadi mereka yang benar-benar kocak saya lindungi. Dan juga para penjudi telur asin. Terlihat sekali penampilan yang luar biasa ya, mafia seperti ini ya. Supaya lebih menyeramkan dan menegangkan. Ini adalah vibe mampet namanya. Anda tahu, ini adalah yang kelima. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, inilah vibe. Pokoknya mampet dah, pokoknya. Mereka nanti yang akan bermain di sini harus menuruti aturan-aturan yang saya undang-undangkan. Tadi sempat saya ribut dengan orang-orang wardrobe. Kenapa? Karena kegagahan seperti ini, saya tadinya harus memakai topi ini. Wow.
Ketika saya pakai topi ini, saya seperti tukang lauk saya ini. Udah serem salah. Gila, topi kucel dikasih. Laken itu namanya. Udah muka kucel, hancur. Dan yang jadi masalah tadi ini, saya baru saja makan di warteg. Itu warteg bukan warung Tegal, tapi warung Tega. Itu warung Tega banget. Tahu segede gini, harganya 10.000. Gila. Tapi akhirnya saya beli tahu tersebut. Walaupun katanya sih kedelai lagi sulit nih katanya ya. Makanya harganya jadi mahal. Nah, ini makanya ada bekas-bekas makanan nih di sini nih yang harus saya sebentar ya. Saya ambil dulu ini. Ada. Galak dari kamu. Enggak. Maklum, udah usia gitu ya. Jadi giginya tuh bolong-bolong kayak jalan jor. Jadi kalau saya ke jalan jor juga biasanya suka bolong-bolong tuh ada kayak begitu tuh. Nih, saya mempunyai senjata. Senjata saya mana ya? Senjatanya tuh jangan lupa. Ini lagian kenapa sih gelap banget sih? Itu kacamata, pakai kacamata. Kacamata, hei, iya. Kacamata muka. Hah? Oh iya. Aduh, bisa gini ya? Aduh. Wah, itu kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya itu namanya mafianya ini sudah mulai limper. Ya lupa, lupa begitu. Saya, senjata saya pada hilang nih. Sebentar, tenang saja. Nanti saya akan mainkan senjata saya. Kali ini di Wayang Santuy ini ya, saya akan menyuguhkan kisah tentang seorang lelaki Jepang. Lelaki Jepang di sini. Kakek Sugi namanya. Yang bernama Kenta. Yang sedang menyewa jasa Andre untuk menaklukkan hati Rachel Brownies. Wah. Rachel. Rachel Brownies. Amanda. Amanda. Yap. Gak ada artis Rachel Brownies. Iya ada, tapi kan ada juga yang Brownies namanya Amanda. Siang itu. Sampai-sampai saya makan itu tuh, makan si kue itu tuh. Ini Amanda. Amanda. Aman ternyata. Aman, aman. Iya, iya. Ternyata Rachel Amanda itulah wanita yang selama ini dia cintai. Wow. Seperti apa kisahnya? Mari kita saksikan. Saksikan. Sikat kuy. Minta dong, minta ajarin, ajarin, minta dong. Aku mau. Wah, baru-baru aja kamu udah mengerjakan. Enggak. Aku mau pacar. Kalau mau pacar, minta tolong sama saya. Apa? Kamu mau pacar kan? Iya, mau. Kamu harus tahu cara bagaimana mendapatkan wanita. Iya, mau. Kamu dari mana? Dari Jepang. Dari Jepang? Iya. Wah, berarti kamu bawa sushi dong? Iya, bawa. Aku suka banget sama sushi. Masa? Bener, itu main badmintonnya jago. Hah? Kamu jago sushi? Apa gimana? Susanti. Bagaimana? Itu mah sushi Susanti, Pak Andre. Oh, gitu. 86, ya, oke. Ya, 86. Sushi Susanti itu. Ini laporan. Kasih tahu pakai ginian segala. Laporan dari dia dong. Katanya Anda mengatakan. Oh, berarti ini kalau misalnya ada yang keliru, ini pakai ginian. Iya, pakai ginian langsung. Cakap. Kamu harus tahu, Susanti itu legenda bulu tangkis. Bulu tangkis Indonesia. Oh, gitu. Dia kalau ngelawan orang-orang, dia mah, tenang aja. Makanya dinamakan Susi Sosantai. Susantai. Susantai. Susanti. Susi sama serangan. Tapi sebelumnya ada beberapa yang harus kamu lakukan. Apa? Ini dong. Udah oke? Bukan begini doang, bayar maksudnya. Bayar? Ada uangnya. Oh iya. Oke. Ada, uangnya banyak. Nah. Uangnya? Oke. Bahasa Jepangnya hilang. Naik? Salah. Ah, beda. Katanya orang Jepang. Iya.
Nai. Bahasa Jepangnya hilang. Apa? Nai? Bukan. Naku naru? Bukan. Ah, payah nih orang Jepang gak tahu. Bahasa Jepangnya hilang tuh, kukira ada. Kukira ada? Kukira. Ya, bayar, bayar. Ini. Apa? Cuma 2.000. Ini. Nah, gitu dong, 10.000. Oh, mau lagi? Caranya adalah, kamu harus menjalankan 3M. 3M? Nah, menanyakan sesuatu. Iya. Menawarkan bantuan. Membawakan barang. Oh, gampang ya. Nah, iya, ingat, iya. Yang pertama apa? Menanyakan. Apa? Menawarkan sesuatu. Menggarukkan sesuatu. Menanyakan sesuatu. Menanyakan sesuatu. Menanyakan. Menanyakan. Menanyakan sesuatu. Menanyakan sesuatu. Nah, yang kedua. Bentar. Lu lama-lama gak selesai. Menanyakan sesuatu. Nah, ya, bisa. Yang benar. Benar. Jangan malu-maluin Jepang. Menawarkan bantuan. Menawarkan bantuan. Menawarkan bantuan. Iya, menawarkan tantuang. Bukan tantuan. Menawarkan tantuangan. Menawarkan tantuang. Ketiga. Membawakan barangnya yang sesuatunya. Membawakan sesuatunya. Oke, gampang. Ya. Oke. Terus tapi gimana caranya ya? Misalnya contohnya begini, ya. Kamu jadi cewek. Aku jadi cewek, nah. Oke. Ini 3M harus dijalankan. Oke. Ya. Aku cewek kan? Cewek. Stop. Apa? Mau kemana? Kemana? Kesana aja. Boleh saya bantu? Boleh. Nah. Ini. Oh, udah. iya gampang ya. Bisa. Jadi pertanyaannya adalah menanyakan sesuatu. Menanyakan sesuatu. Mau kemana? Terus mau ke sana. Boleh saya bantu? Boleh. Nah, itu artinya menawarkan bantuan. Iya gampang. Oke, aku bisa. Ini punya aku. Aku nih. Ya. Oke. Okay. Iya bisa. Coba, gampang. Coba seandainya saya ceweknya. Oke. Sini. Halo, mau ke mana? Mau ke sana. Boleh bantu nggak? Boleh. Boleh. Okay, iya, bisa. Tapi okay. jangan kebanyakan, jangan begitu. Jangan pakai, nanti kalau, mendem. Oke, gampang, bisa. Halo. Ada toko bunga nih. Halo. Mau kemana? Gak kemana-mana. Aku boleh bantu gak? Bantu apa ya? Iya, ini aku bawa ini ya. Enggak usah. Iya, boleh. Iya, sana ya. Sana ya. Copet. Bukan copet, Bu. Apa? Ini punya orang. Oh iya, iya. Jangan dibawa-bawa copet, aja. Bukan. Beda iya. Lagi ceritanya kalau itu. Oh iya, sorry. Halo. Ya, tapi aku gimana ini dia? Kecuali kalau barangnya dibawa sama dia. Ya, bawa. Kamu punya barang enggak? Kok apa? Aku nanya-nanya barang saya. Oh iya. Ambil. Ambil, boleh ambil gak? Gak boleh lah, kok nanya-nanya barang saya? Iya. Oh ini, jauh ini. Gak boleh. Ini aku ambil ini. Copet, tolong. Gak, ini ya. Mas, tolong. Gak, aku mau bantu aja. Gak, aku mau bantu. Ngajar kamu ya. Nyopet kamu nih. Aku ikut aja, Kak. Bukan. Kamu jangan begitu, anak perempuan tidak harus dilindungi. Kamu malah nyopet. Katanya, Pak. Apa-apakah kamu? Apa-apa? Gak ininya, aku ambil aja. Bapak. Buka aku. Enggak. Bentar. Lu kan harusnya dari tadi, begitu dia teriak yang pertama lu muncul. Kenapa lu baru datang? Lu ngapain lu? Jemput si Mamat dulu. Jemput si Mamat lu nih, kayak gini lu bawa-bawa lagi. Ya gak ada teman. Lama ya. Boleh. Ya. Aduh, udah berarti. Moyo itu. Cuma moyo. Molor. Gimana nih? Gak jadi nih? Gak jadi nih? Iya bukan, aku bukan copet. Bukan malingnya. Dia bukan copet. Bukan copet. Tadi sih mau nyopet tapi udah nggak jadi, Mas. Oh nggak jadi? Iya. Ya udah, mohon maaf. Sama-sama, nggak apa-apa. Berangkat dulu. Iya. Apa ngapain? Apa sih? Betul, ada koreng tadi dikit. Oh. Tapi katanya gimana? Sini, gua ajarin. Pertama, kita harus lihat dulu perempuannya dengan tangan kita harus begini. Nah, ini menandakan bahwa kita wibawa. Hai,
Halo. Mau tanya dong? Tanya apa? Tahu nggak kamu bedanya kamu sama gitar? Bedanya sama gitar? Iya. Nggak tahu apa emangnya. Kalau gitar dipetik, tapi kalau kamu dicintai. Boleh. Hai Amanda. Hai Amanda. Hai. Tahu nggak bedanya kamu sama gitar? Tahu nggak kamu sama gitar bedanya apa? Emang bedanya apa? Kalau gitar dipetik. Kalau gitar dipetik. Kalau aku? Kalau aku? Burik. Burik. Enggak. Ih, enggak mau sama kamu. Bukan gitu. Bukan gitu gimana? Kamu jangan begitu, coba. Hai, Rachel. Hai, Rachel. Halo. Tahu nggak bedanya kamu sama bunga? Tahu nggak kamu sama bunga beda apa? Jadi aku sama bunga beda apa enggak? Beda banget. Oh, beda bedanya banget. Apa? Kalau bunga bisa dipetik. Bisa dipetik. Kalau kamu? Iya. Cantik. Oh, gitu dong. Benar. Udah jadi? Hah? Udah jadi? Enggak dong, kan baru ngajak ngobrol doang. Aduh. Ini udah jadi apaan ya maksudnya? Loh. Kan udah jadi. Dia gitu. Naksir kamu. Iya. Oh. Dia dari Jepang. Iya. Oh, iya. Cinta kamu. Terus gimana aku? Kamu langsung bilang terus terang aja. Aku... Kamu nyanyi dong. Oke, nyanyi. Biasanya cewek itu senang kalau dinyanyiin. Nyanyi? Tapi aku gak tahu nyanyi Indonesia itu apa. Kamu yang romantis. Tahu. Wah, payah kamu nih. Tenang, aku punya teman. Ada? Ada, dia bisa bantuin kamu untuk nyanyi. Iya, mau. Oh, telepon dulu. Arigato puskesmas. Boleh Jepang. Iya. Nih. Oh, ini. Nah. Ini ama enggak? Iya. Ini dulunya penunggu dunia fantasi. Sekarang. Sekarang udah bukan. Sekarang vokalis. Ada. Temen ada gua apa ini? Pengen deketin cewek. Iya. Dia tuh pengen ngasih lagu, tapi enggak tahu cara nyanyi. Oh, nama kamu siapa? Aku Kenta. Kenta? Iya, aku mau dong. Boleh, nyanyi. Boleh aku lengkapi nama kamu? Iya, boleh. Kenta Bale. Kenta Bale. Bale. Bare. Bale. Bare. Bale. Bare. Badan lebar. Badan lebar. Ya, gitu dong. Diajarin, jadi, Mas. Jadi, ajarin nyanyi iya. Untuk bisa ngerayu cewek itu. Boleh. Iya. Mundur sedikit. Mundur. Maju sedikit. Mundur boleh? Mundur. Nah, gitu ya. Oke, udah oke. Sudah siap? Dari tadi udah siap. Sudah siap. Oke, satu. Ada mbah dukun. Ayo. Ada mbah dukun. Bagus, kamu berhadapan dengan wanita yang kamu suka. Ada mbah dukun. Ini benar gak? Ini benar? Benar. Ini bukan lawan cek. Sedang ngobatin pasangannya. Ikutin. Sedang sama sakitnya. Pasien, bukan sakitnya. Pasiennya. Bagaimana menurut wanitanya? Gak usah diikutin. Ada romantis-romantisnya. Bukan. Ayo Amanda, dijawab. Enggak. Konon katanya. Sama aja ya. Sakitnya karena diguna-guna. Terus kono badina sakitnya. Balas. Sambil komat kamit mulut mbah dukun baca mantra. Ah. Samik komat ca perut camik komanya. Saya senang. Senang ya. Ada perkembangan. Pas yang bagian itunya. Nyanyinya ada perkembangan ya. Ini berkembang nih. Ada kembang. Kalau enggak lagu yang agak sedikit romantis. Makan-makan sendiri. Makan-makan sendiri. Masak-masak sendiri. Masak-masak sendiri. Sendiri. Mandi-mandi sendiri. Mami-mandi sendiri. Sendiri. Semuanya sendiri. Semuanya sendiri. Aku sendiri. Aku di mana-mana sendiri. Aku ini ya.
Kamu ini gimana sih? Masa kamu bergaul sama orang tua? Hei, hei, hei. Ya, ngomong kemana itu? Mas, hei, ya. Kamu tuh kalau pakai face shield itu face shieldnya dibuka dulu. Si plastiknya kamu gak kelihatan. Masih, aduh. Jadi gak kelihatan, kamu ngomongnya di kesini. Harusnya kesini langsung. Iya, ini aduh harus pakai beginian. Ah, begitu. Ya. Ah, ganteng kan? Nah, aduh. Masuk. Kurang turun. Pak, mohon maaf. Ya. Habis makan ketan hitam. Pada lumer. Kumis. Rahel. Kamu ini gimana? Ini nih. Pak, ini. Pak. Ini orang matanya kemana aja nih? Rahel. Udah ditutup pakai fesin gak kelihatan. Dibuka pasti gak kelihatan. Kalau tadi pakai itu bisa. Kamu ya. Ini bukan Rahel. Anak saya. Ayo. Ini bukan. Ini Caca Handycam. Kamu tuh kawinan. Ya. Nambah. Iya. Ini anak ini bukan Rahel. Rahel tuh ini anak kamu tuh yang ini. Oh, ini bapak saya. Ini bapak. Oh, iya. Kamu ini gimana? Kamu kan sudah saya jodohkan sama manajer band. Ah. Iya. Siapa? Loh, itu yang dekat sama kamu itu. Ih, gimana sih kamu? Orang aku sekolah, orang aku enggak pernah deket cowok. Aduh, kamu ini gimana? Ini ngapain sendiri. Ini dekat-dekat sama Ermi kulit begini? Masak sendiri. Ya. Makan sendiri, mandi sendiri. Ini yang di film kartun. Bukan. Ini si Jayan ya? Hah? Apaan? Diundang ke sini ngapain begini doang? Woi, capek. Kamu siapa? Saya bapaknya dia. Oh, om. Jadi kalau ada apa-apa sama dia berhubungan dengan saya. Baik, Om. Oke, siap. Kalian siapa? Anak muda. Oh, kalian anak muda. Iya. Berarti kalau kalian anak muda, aku adalah anak tua. Iya. Ini kebetulan teman saya dari Jepang. Iya. Wah, dari Jepang. Kenal sama Naruto? Belum kenal. Belum kenal. Kalau orang Jepang pasti kenal sama Naruto. Oh, Bapak? Iya. Naruto itu adalah keponakan dari Naimin. Tahu. Itu dia makanya saya kasih tahu. Ini pada ngapain ini? Godain anak saya? Iya, dia bawa senang sama anak bapak. Iya, aku. Pengen kamu senang sama dia? Baru juga kenal, tapi tadi dia udah bisa nyanyi sih ngerayu aku. Kamu senang sama laki-laki yang bisa nyanyi? Lumayan, senang. Karena ya, dia senang, karena dia senang, karena Amanda ini pinter psikolog, gitu. Iya tahu, dia psikolog, sering di RSKO, suka ketemu sama Nunung waktu itu. Aku masih S1, itu temanku yang suka ketemu. Oh iya. Bener ya kamu di psikolog ya? Kuliahnya S1 psikologi, tapi belum jadi psikolog. Kalau psikolog kan harus S2 dulu. Tanya saya, kan saya bapak. Oh iya. Ya ini psikolog. Apa sih pak psikolog tuh? Psikolog itu, si itu siang. Oh. Ko itu adalah komando. Komando, log? Log itu adalah ngunci. Oh. Jadi kalau siang-siang, harus kita beri komando untuk mengunci diri. Kata bapak saya. Iya. Kamu mau sama anak saya? Iya, mau. Bisa apa kamu? Aku bisa nyanyi, seriosa bisa. Seriosa kamu bisa seriosa? Iya, bisa. Coba kamu tunjukkan. Kalau kamu bisa nyanyi seriosa, nanti kamu akan saya nikahkan. Sama anak bapak? Waduh. Hah? Sama anak bapak? Sama si Udin, tetangga saya. Yang anak saya lah. Pakai ditanya. Yang bagus ya. Iya. Santa Lucia, Santa Lucia. Bisa kan? Kamu orang Jepang ya? Iya orang Jepang. Pantesan, Bu Susi. Oh, Bu Susi ya? Cuman begitu aja enggak? Kurang ya pak? Ya enggak lah. Coba. Masa cuma nyanyi seriosa begitu doang, mau nikah sama anak saya? Jangan menyerah. Harus bisa yang lain-lain dong. Bisa, coba, bisa. Coba. Katanya kamu ini bisa koprol 2 kali. Nah. Koprol 2 kali. Itu membuktikan kalau kamu laki-laki sejati. Bisa, bisa. Coba. Bisa, sekarang. Bisa. Nanti tahun depannya sekarang. Oh sekarang. Buktiin dong. Sekarang. Aduh, hati-hati bisa ya. Ayo. Aduh, hati-hati. Bentar, tunggu. Sebetulnya keren. Saya gak berharap dilakukan, kok dia dilakukan ya? Hebat. Jadi ayah punya apa sih? Gimana? Kamu katanya jago main tok-tok. Tok-tok?
Nah. Oh, di TikTok, Pak. Itu. Iya, iya. Cikorok yang gitu. Coba. Coba buktikan. Coba. Ayo. Ya bisa dong. Itu biasa. Oh, itu biasa ya? Kalau kamu bisa berjoget dengan satu kaki, berarti itu kamu laki-laki sejati. Bisa, coba. Bisa. Oh, enggak, malah Ciro, aku. Ciro. Hati-hati ya. Capek, belum bisa, Pak. Capek, udah bisa dong. Biasa. Belum bisa, Pak. Kalau dia bisa joget sambil kayang, itu baru laki-laki sejati. Ayo. Kayang itu apa? Kayang. Oh, kayang. Opo kue. Oh iya, iya. Ya. Bisa. Ya, eh! Bisa dong, bisa kan? Bisa. Kenapa tiba-tiba ya, eh, Pak? Itu yang wayang. Yang undang dia siapa sih? Yang undang dia siapa sih? Burinto. Itu wayang. Oh, bukan. Kayang. 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 Kayang, ngapain lu? Itu slogan TV sebelah. Oh, iya. Apa kayang? Kayang. Eh, lu kasih tahu dong. Kayang, begini nih. Kenta! Ya ibu! Kamu nih disuruh mama ke pasar gak pulang-pulang. Duh ibu, udah lama gak ketemu ya. Kok lama gak ketemu gimana sih? Iya, maaf ya. Maaf aku gak bisa pulang, sorry. Kenapa gak pulang kamu? Iya, ini calon... Disini malah ngobrol sama siapa kamu? Ini calon pacar aku. Sudah 20 tahun tidak bertemu. Kok gitu? Akhirnya bertemu juga. Beb, kamu siapa? Apanya kenal, katanya udah 20 tahun enggak ketemu. Ini aduh, kok kamu di sini? Kamu temannya Asmuni. Gepeng. Kamu tua banget. Iya, aku tua, kamu tua. Beb, jangan bercanda. Kemana aja kamu selama ini? Aku kalau tidak bercanda, tidak dibayar. Ini siapa? Kok kalian berdua tiba-tiba saling mengenal begini? Bapak kenal ibu ini. Ini cinta pertama saya. Ini masa lalu saya. Gak masa mungkin lalu. Pertama. Ini namanya Sumiato. Sumiato. Sumiati. Iya. Ibu siapa ini? Daranda gengmu, Beb. Aku tidak pernah menyentuh kamu. Kan suami istri. Waktu itu cuma video call. Ini siapa? Ini papa kamu yang menang arisan. Papa aku? Ini anak kamu? Iya. Yang dulu arisan. Waktu itu aku ikut arisan, aku yang menang. Akhirnya aku menikahi ibu kamu. Berarti ini anak aku. Ini anak kamu. Ada tanda di ompel di tangannya. Aku juga ada tompel di sini. Pak. Ayo kita ke dokter. Kenapa? Kita ke dokter. Kok ke dokter? Itu kutil. Tompel. Ini anak kamu. Iya. Terus anak perempuan kita di mana yang kecil itu? Tompel kamu di mana? Oh, nanya tompel. Di mana ya? Tuh. Loh. Berarti ini ibu. Ini aku. Juga anak kamu. Ini ibu kamu, Nak. Ini mama kamu. Kenapa jadi begini? Iya. Emang begini. Prosedurnya begini. Hasil dari kumpulan bersama-sama. Jadi, kalian sebenarnya bersaudara? Ini iya. Adik kamu. Ya adik aku, jadi gimana aku cintanya gimana? Ya nggak bisa, ya adik kamu. Aduh. Sudahlah, kamu mendingan sama aku saja. Hah, kamu juga ada tombol. Abang. Jangan-jangan kamu ketua RT saya.
Ini anakku. Nama kamu siapa? Namaku Jibrin. Siapa? Jibrin. Jibrin. Kamu jorok. Jibrin, panggilan aku Ibrin. Aku kalau lihat dari hidungnya, ini pasti anak kita. Ini anak. Ingat dulu. Karena kamu tidak mau mempunyai anak yang hidungnya bagus, kamu buang anak ini. Ibu tega. Ibu tega telah membuang aku. Kamu dibuang di pantai, Nak. Pakai keranjang kecil. Sehingga kamu diselamatkan sama domba waktu itu. Domba? Nelayan. Ibu telah membuang saya. Untuk saya diselamatkan oleh ayah. Itu terpaksa, Nak. Saya yang menyelamatkan. Karena pada waktu itu tidak boleh ada anak laki-laki. Kalau lahir anak laki-laki akan dibunuh. Ini cerita apa tadi? Makanya dibuang sama mami kamu. Halo, halo, ya, ya. Ini apaan sih, macam ini kenapa jadi begini? Ya, emang begitu. Ini yang benar dong. Ini ceritanya jadi ini ceritanya tuh harus yang benar. Kenapa jadi semuanya? Wah, kamu ingat? Ini anak kita. Siapa ini? Ini anak kita. Dia adalah kakak pertama. Dia jadi, paling gede. Anak pertamanya gimana? Yang membuang anak kedua adalah dia karena cemburu sama adiknya. Jadi ini dia adikku yang aku buang itu? Iya. Aku Libi. Siapa? Aku Libi. Libi? Iya, nama lengkapnya Libido. Karena anak pertama. Anak pertama Tudo. Kamu Re, kan? Sebetulnya aku berbohong sama kalian. Aku ini anak kembar. Hah? Kembar sama siapa? Kembar. Astaga. Nih. Ternyata kamu kembar sama aku. Berarti kembarannya sama. Kita sama. Aku ada. Loh. Ini pindah-pindah setiap setengah menit pindah. Setengah menit pindah. Sebentar. Ini. Tompel kamu di mana? Tompel koyo. Kamu punya dua tompelnya, aku tahu. Di mana? Punya dua tompel kamu. Aku tahu. Itu tempel. Tempel. Ini gimana? Berarti kita jadi semua saudara dong. Kita keluarga tompel. Duh. Kamu berarti gak boleh deketin dia. Ini adalah adik kamu. Kita ini keluarga tompel ya? Oh. Iya. Sebetulnya. Nur tempel. Sebetulnya kalian ini adalah anak dari dia. Ya. Gimana sih? Gimana? Iya anaknya. Enggak, soalnya kalau kamu ibunya, saya kan lebih tua dari kamu. Saya jadi anaknya. Tetap kamu anak aku. Saya iki jenenge kriwian dadi grojokan. Hah, itu apa? Apa itu? Apa itu? Kenapa? Barangnya sudah terpisahkan kumpul kembali. Oh. Bagaimana kalau kita kumpulkan tompel ini? Iya, boleh. Kok tompelnya bisa dilepas? Karena ini kayak kalau misalnya ada 7 bulanan, iya, bisa ditukar sama rujakan. Aduh, susah lagi. Kita tos. Aku adalah tos. Jadi tompelnya nggak bisa ditempel. Nggak bisa ditempel di situ. Tos. Ayo, tos. Tompel. Ternyata berarti kita semua adalah saudara. Ya. Terus kalau sudah kita saudara. Ya udah, berarti musik kita masuk. Satu.